Oke guys, selamat datang di Zoo Blast Puzzle. Dan langsung aja kita akan mencoba game ini guys. Ada gambar gajah, ada gambar singa, ada gambar burung kakatua kah? What? Dan sepertinya ini adalah game dengan tema hewan-hewan guys. Sedikit informasi bahwa saya sudah melakukan penarikan pertama di game ini. Pada saat saya bikin videonya, nggak kepencet tombol record guys. Jadi pada saat saya melakukan penarikan pertama di game ini, nggak terekam sama sekali. Jadi saya akan tunjukkan aja histori penarikan saya. Kalian bisa klik uang tunai yang ada di sini guys, kita akan klik. Nah ini dia guys, ada 500, ada 1K, ada 10K. Sebelum menu ini ada lagi yang lebih kecil, yaitu 300K. Ini sayang sekali hasil rekaman saya penarikan pertama tidak terekam guys. Dan selanjutnya cuma 500, 1K, dan 10K. Dan untuk menarik RP 500, ternyata kita mengumpulkan 900 mata uang di game ini guys. Apalagi yang 1000, kita memerlukan 1,8. Dan 10.000, kita memerlukan 20K mata uang di game ini guys. Jadi saya akan menunjukkan kalian apakah mendapatkan penarikan di game ini susah atau gampang. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sebelum saya mulai videonya, ini dia bukti penarikan saya di game ini guys. What? Ya nggak terekam. Saya udah narik 300 rupiah tanpa potongan admin. Penarikan ini masuknya jam 20.20 tanggal 3 Oktober 2022 guys. Dan di sini kalian bisa lihat di pojok kiri atas, jam saya 20.25 atau sekitar 5 menit yang lalu saya narik, tapi sayang sekali nggak kerekam guys. Gak tahu kenapa saya lupa mencet tombol recordnya. What? Tapi nggak apa-apa, ini sudah saya lihatkan ke kalian bukti penarikannya berhasil tanpa potongan admin guys ya. Jadi kita akan ke gamenya lagi. Oke guys, ini dia gamenya, kita akan langsung aja coba. Dan di sini saya udah sampai level 20. Dan cara bermainnya simple sekali, kalian tinggal klik aja. Dan di sini ada emoji-emoji hewan yang bisa kalian tap. Ini adalah game pop 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 seperti biasa. Cara bermainnya sangat-sangat simple, jadi kalian tap aja sampai selesai, kalian spam aja guys. Dan kalian spam seperti ini dan kita dapat hadiah berupa uang guys. Uang hijau. Kita akan buka dulu. Nah, dia akan naik ke sini dan kita ternyata tetap nonton iklan guys. Oke, kita akan close dan kita dapat mata uang juga yang naik ke sini guys. Untuk menu penarikan yang menggunakan uang hijau, kalian bisa klik di sini. Dan untuk penarikannya minimumnya 200K guys. What? Tapi di sini tinggal sedikit lagi untuk mencapai 200K. Tapi sepertinya mendekati 200K nanti dapatnya nggak banyak guys ya. Feeling saya seperti itu untuk game-game yang seperti ini. Nggak mungkin kita dikasih mudah ke 200.000 guys. Harusnya kita akan dipersulit di detik-detik kita mencapai 200.000 guys. Semoga aja nggak buat kalian sudah mencoba penarikan 200.000. Tulis di kolom komentar apakah kalian gampang atau sulit mendapatkan 200.000 ini guys ya. Nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa bermanfaat bagi yang lain guys. Kita akan back aja dulu. Dan di sini uang tunai seperti yang sudah saya lihatkan tadi di depan. Menu penarikannya tersisa 500, 1K, dan 10K. Karena untuk menarik kita mengumpulkan uang yang ada kantong uangnya ini guys ya. What? Apa itu guys ya? Uang yang ada kantong uang. Maksudnya kantong uang dolar ini guys. Jadi kita akan back aja karena perlu 900. Dan kita harus cari dulu guys. Cara tercepat menggunakan atau cara tercepat untuk mencari kantong uangnya. Apakah kita bisa menyelesaikan level dan kita mendapatkan kantong uang? Kita akan selesaikan level 21 guys. Dan di sini ada double, ada logo kantong uang, kita akan coba buka. Oke, kita akan close dan kita dapatnya berapa guys? What? Jadi 196. Berarti kita tadi dapatnya sekitar 20 rupiah kah? Karena terakhir kali saya dapatnya itu 176 dan jadi 196. Jadi sekitar 20 rupiah sekali nonton iklan. Mudah-mudahan sampai akhir penarikannya tidak berkurang, tapi sepertinya berkurang guys. Karena jarang sekali dia stabil dari awal sampai akhir. Dan kita akan tap lagi, sepertinya kita coba main ke satu level lagi. Kita tap-tap aja guys, gak usah pakai mikir guys ya. Kita akan tap. Nah seperti itu, cukup mudah, cukup simple. Dan kita tunggu ada chest lagi dan kita dapat 1,15K. Kita double aja langsung guys untuk mendapatkan kantong uang. Oke, kita akan close dan kita jadi 206 guys. What? Uang kita 196 jadi 206. Berarti turun ini guys ya. Dan kita akan close aja dulu.
Dan seperti itu aja cara bermainnya. Kita udah sampai level 22 dan bisa menarik RP 300, guys. Dan untuk melakukan penarikan 200.000 perlu sedikit lagi, sekitar 30.000-an, tapi kita akan coba lanjutin mungkin di episode depan aja, guys, ya. Mudah-mudahan sampai endingnya tidak sulit, tapi jika sulit nanti mungkin agak lama, guys, baru saya bisa lanjutin game ini, guys, ya. Dan di sini ada yang dari tadi minta diklik, ada tugas, kita coba klik tugas, guys. Kita akan tap, apa yang terjadi? Oke, tugas bounty, kas keluar, buat koin dengan mudah. Kita coba dapatkan dulu apa ini, guys. What? Ini adalah misi-misi install game, guys. Dan kita bisa mendapatkan 44 koin per level. Jadi sepertinya kalian bisa coba untuk melaksanakan misi yang ini, guys, misi install game. Ada banyak banget game-game yang bisa kalian coba. Tapi jujur aja saya belum pernah mencoba, guys. Apakah jangan kita menelut game ini atau bermain game ini, gold coin kita atau kantong uang kita nambah, guys. Mungkin di next episode saya akan coba buatkan videonya, guys, ya. Oke, kita akan back aja. Dan tugas bounty selanjutnya ada 30 untuk nonton 80 iklan. Oke, kita dapatkan, guys. Lumayan ini, guys, ya. Dan tonton 15 video untuk mendapatkan 40. Dapat lagi, bisa lagi, guys. Dan kita dapat berapa tadi? 40 kantong emas. What? Dan di sini ada mainkan level 15, dapatkan. Oke, dan kita checkpointnya harus level 30 ternyata, guys. Tapi di sini ada menu rumah yang ada 11 jam 27 menit. Ini adalah ciri-ciri seperti game Celbab, guys. Ada waktu cooldown untuk penarikannya. Kita akan coba klik. Nah, ini dia, guys. Ada celengan bentuk rumah, bukan Celbab kali ini, guys, ya. Dan di sini saya ternyata sudah ngumpulin 94 kantong emas. Berarti sekitar 94 rupiah. Setiap kali menonton video, emas akan disimpan di celengan. Kamu bisa mendapatkan keesokan harinya, guys. What? Apakah ini celengan? Celengan babi atau celengan rumah, guys? What? Kita akan close aja dulu. Jadi mungkin seperti ini aja gameplay dari game Zoo Blast Puzzle-nya. Mungkin kalian bisa coba sendiri game ini. Kalian bisa download melalui Play Store atau kalian download melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi, guys. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.